Assalamualaikum teman-teman. Jangan lupa subscribe ya supaya channel kamu lebih berkembang dan akan banyak ide-ide yang lain lagi. Dan supaya kalian juga tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari saya. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Murni. Di video kali ini saya akan membuat kaladium dan ini ukurannya 16x11 cm dan ini saya bentuk seperti bentuk love seperti ini, dan ini plastiknya sudah saya setrika ya, dan ketebalannya lapis 3 yaitu hijau, hitam, lalu hijau lagi. Bagi kalian yang belum bisa menyetrika, kalian bisa ikuti tutorialnya, lihat di kartu di atas. Atau kalian juga bisa lihat linknya di description box, nanti saya taruh linknya ya. Dan ini setelah saya bentuk love, saya gunting-gunting tengahnya seperti ini, nanti dilihat saja hasilnya. Bentuknya seperti itu. Sebenarnya nggak sama semuanya ya, cuman ya agak-agak mirip gitu. Dan ini dia hasilnya. Ini saya setrika di atasnya, yaitu lapisannya putih sama hijau. Hijaunya double dua ya, putihnya satu lembar aja yang tipis, cuman agak biar putih dikit gitu. Nah ini lalu saya setrika ya. Dan ini setelah saya setrika, lalu saya gunting membentuk daun yang tadi sudah saya gunting. Ini seperti ini hasilnya ya. Dan ini dia hasilnya. Dan ini saya setrika lagi karena belum menempel sempurna, jadi saya setrika lagi ya. Dan ini hasilnya lebih rapi ya. Setelah itu saya bakar tengahnya untuk membentuk tulang daunnya. Ini nggak sampai ujung ininya ya, nggak sampai ujung pangkalnya, ini seperti ini, dilihat saja. Nah begini, nah begini jadinya ya. Kemudian saya lilit kawatnya dengan menggunakan plastik resik warna hijau seperti ini. Panjangnya sudah saya ukur, panjang dari daunnya dulu ya, dilebihin sedikit. Setelah selesai melilitnya, lalu saya lem lagi dengan menggunakan lem tembak. Setelah itu daunnya saya lem dengan lem tembak seperti ini. Kemudian saya tempel-tempelkan yang sudah saya lilit dengan plastik tadi kawatnya ya, seperti ini, dilihat aja nggak sampai pol ya, begini. Kemudian saya melilit plastik warna hijau lagi untuk yang di bawahnya seperti ini, lihat aja. Nah, supaya
lebih kuat, karena tadi kawatnya yang pertama itu kawat bender dan ini kawatnya lebih tebal, jadi lebih bisa kuat untuk menopang daunnya ya, seperti ini. Kalian bisa dilihat aja. Ini hasilnya, ada 7 daun begini ya, seperti ini. Setelah itu saya rangkai dan ini jadinya. Jika kalian ingin bertanya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, subscribe, dan share ke media sosial yang kalian punya. Thank you for watching. Bye bye.